Belakangan ini lagi banyak laptop-laptop yang disenjatai Intel 11 Gen lengkap dengan Intel Iris Xe grafik yang diklaim bisa menjalankan berbagai software content creation, bahkan games-games populer. Dan berbagai fitur update saat ini juga bisa kalian temuin di MSI Modern 14 dan MSI Modern 15 yang sama-sama diperkuat lagi dengan Nvidia GeForce MX450 yang katanya setara dengan kemampuan VGA berlabel GTX series. Yang menarik adalah spek dan harga keduanya ini sama persis nih Sobat PDS. Untuk itu kita bakal bahas gimana performa keduanya sekaligus ngasih bahan pertimbangan buat kalian. Cukup dengan MSI Modern 14 atau perlu upgrade ke MSI Modern 15? Sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu detail dari unit yang direview ini ya. Pertama ada MSI Modern 14 B11SB218ID dan MSI Modern 15 A11SB071ID. Sepintas mereka ini memang kayak pinang di belah dua sih. Soalnya dari tampilannya ini memang benar-benar sama persis dengan varian warna yang sama juga. Makanya di sini kita ngambil warna bluestone untuk MSI Modern 14 dan MSI Modern 15-nya kita pilih yang Urban Silver. Logo dragon yang biasanya menghiasi area cover sekarang diganti dengan logo baru bertuliskan MSI yang lebih eye catching, transparan dan desainnya agak kaku ya. Kemudian Modern series ini sama-sama bisa dibuka dengan satu tangan, tapi kita lebih serik dengan MSI Modern 14 yang engselnya lebih ergonomis nih. Jadi begitu dibuka, bodinya akan otomatis naik dengan cover yang diberi bantalan sebagai alasnya. Selain biar nggak licin, ini juga mencegah covernya biar nggak lecet. Beda dengan MSI Modern 15 yang flat dengan bentuk engsel yang mirip sama versi sebelumnya. Keuntungan desain ergonomis ini sih sebenarnya juga bisa melegakan pernafasan laptop karena keduanya ini sama-sama mengandalkan area bawah untuk pembuangan panas utamanya. Selebihnya ada di bawah layar, di mana Modern 14 ini hanya tersedia satu lubang exhaust karena memang cuma dibekali dengan single fan dan dua pipa heats. Sedangkan kakaknya punya dual fan, 3 pipa heats, dan 2 lubang exhaust tambahan di bawah layar. Jadi untuk cooling systemnya menurut kita lebih baik yang 15 ya, karena saat keduanya kita coba jalanin Premiere aja, yang Modern 14 ini terasa cukup panas, terutama di area palm rest. Maka dari itu kita menyarankan selama kalian ngedit, ngedesain, atau main game sebaiknya diaktifkan aja nih cooler boostnya di MSI Center, biar sirkulasi udaranya juga bisa termanage dengan baik. Perbedaan lainnya tentu udah jelas dari ukurannya, MSI Modern 15 ini lebih besar, lebih tebal dan berat juga daripada yang Modern 14. Tapi keduanya sama-sama punya bodi yang compact dan katanya lebih kuat juga karena telah melewati standar military test. Oh ya, di sini kita masih agak bingung aja sih kenapa MSI ini malah nyediain sleeve bag untuk Modern 14 yang istilahnya lebih praktis, lebih kecil juga buat dibawa-bawa. Sedangkan Modern 15-nya justru dikasih sleeve case yang menurut kita malah bikin makin tebel. Ya, ini cuma subjektif dari kita aja ya. Intinya kalau misalkan kalian pengen cari laptop content creation yang portable, MSI Modern 14 ini lebih pas untuk dibawa-bawa. Tapi kalau memang butuh sajian visual yang luas, tentunya pilih yang Modern 15 ya, dengan dimensi yang lebih besar. Layout keyboardnya pun juga kelihatan lebih rapi dengan susunan dan jarak penempatan touch yang nggak terlalu padat dan tidak menumpuk. Keyboard keduanya sama-sama dilengkapi single LED backlight, ukuran touchnya juga besar-besar jadi nggak bikin typo, travel keynya cuma 1,5mm yang asik banget buat ngetik. Tapi kalau kita pribadi lebih ngerasa enakan ngetik di Modern 15 daripada yang 14 karena layout keyboardnya ini terlalu padat, jadi kalau misalkan kita ngetik tuh tangan kita ngerasa penuh aja gitu. Area palm rest pun juga menurut kita kurang lapang ya untuk tumpuan tangan kita selama ngetik. Udah gitu penempatan touchpadnya juga menurut kita masih agak kurang pas, jadi waktu ngetik masih suka keganggu. Untuk konektivitas lagi-lagi masih sama menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5 yang juga udah ada di generasi sebelumnya. IO portnya pun demikian, cuma penempatan port di setiap sisinya aja yang beda. Dan yang 14 USB Type-A nya cuma dikasih 2 aja. Tapi sama-sama punya USB-C Thunderbolt 4 yang diklaim bisa membuat transfer data jadi lebih cepat lagi hingga 4GB per second. Dan mampu terhubung dengan lebih dari 3 monitor yang bisa menyajikan visual beresolusi 2x4K. Tentunya ini menguntungkan para creator profesional yang suka ngedit pakai 2 layar biar makin jelas ngegarap projectnya. Cuma untuk kegiatan yang berkaitan dengan audio atau suara, kita lebih menyarankan pakai headset untuk kamu yang tertarik sama MSI Modern 15. Karena menurut kita kualitas suara dari dua speakernya ini terdengar garing dan agak cempreng. Bahkan sesekali sempat pecah suaranya pas volumenya dimentokin ke kanan. Beda dengan suara dari speakernya Modern 14 yang kerasa lebih bulat dan bassnya juga dapat. Jadi walaupun sama-sama disupport Dynamic 3, tetap aja kami ngerasanya suara Modern 14 ini lebih jernih.
Beralih ke layar, MSM Modern 14 dan 15 menggunakan mode display yang berbeda ya. Jadi untuk kalibrasi warnanya pun juga ada sedikit perbedaan angka persentasenya. Tapi keduanya tetap bisa diandelin sama content creator profesional yang butuh akurasi warna yang tinggi dan konsisten. Profil warnanya pun juga bisa diatur sesuai keinginan kalian melalui MSI True Color. Walaupun punya persentase color space yang hampir mirip, kami ngerasa produksi warna yang disajikan Modern 15 ini agak keterangan. Cenderung lebih putih dan kurang padat warnanya kayak yang 14. Settingan warnanya pun udah kita samain, tapi tetap aja yang Modern 14 ini lebih tajam gitu. Di mata juga ngelihatnya lebih nyaman, baik untuk kegiatan entertain maupun ngegames. Untuk ukurannya udah jelas sesuai sama nama mereka, resolusinya juga sama-sama Full HD, pakai panel IPS level, aspek rasionya 16:9, refresh ratenya 60Hz, dan keduanya diklaim punya layar yang low power nih Sobat PDS. Kalau kita cek dari panellook.com sih, maksimal konsumsi daya dari kedua layarnya ini masih sekitar 3 wattan. Ya, seenggaknya lebih rendah dari beberapa laptop yang pernah kita review sebelumnya. Konsep besar dari kedua layarnya pun juga udah sesuai dengan namanya yang modern. Untuk unit yang kami review ini, dua-duanya udah menggunakan Intel Core i7-1165G7 dengan 4 core, 8 threads, CPU speednya 2,8 GHz yang bisa di-boost clock up to 4,7 GHz yang siap diajak kerja Rodi ngegarap project keeditan kalian dengan lebih kencang. Arsitekturnya pun juga cuma 10 nanometer, jadi lebih hemat lagi dalam mengkonsumsi daya. Kemudian Vega-nya dibekali Intel Iris Xe Graphic dan juga Nvidia GeForce MX450 2GB GDDR5 yang katanya setara dengan Vega berlabel GTX series. Sebenarnya yang membuat sama itu adalah chip Turing yang digunakan sama si MX450 ini. Dan sekilas emang kemampuannya dalam memvisualkan grafis games, merender atau editing foto dan video itu hampir mirip. Tapi tetap aja dari clock speednya beda, tingkat kerapatan pixel dan ketajaman grafis yang ditampilkan pun juga beda pastinya. Cuma bukan berarti jelek ya, MX450 ini tetap bisa kalian andalkan untuk menjalani software-software content creation dan juga games-games populer. Saat kita uji dengan Cinebench R15, skor yang didapat cukup tinggi dan konsisten di angka 800-900an, baik laptopnya kita setting di mode balance maupun saat kita pindahin ke high performance. Dan dari hasil 3D Mark pun juga demikian. Dari sini sih, MSI Modern 15 ini punya skor yang sedikit lebih tinggi daripada yang 14. Tapi kalau dari PC Mark 10 justru malah kebalikannya nih Sobat PDS. Bila kita bedah lagi, terutama untuk kegiatan digital content creation, skor MSI Modern 14 ini ada di atas kakaknya. Saat kita tes langsung dengan edit video di Adobe Premiere Pro, rendering dan exporting time dari MSI Modern 14 pun lebih cepat ketimbang yang 15. Dan kita coba rendering image di Blender pun juga Modern 15 butuh waktu lebih lama ketimbang adiknya. Beda halnya kalau untuk ngegames. Pertama kita main Assassin's Creed Odyssey yang butuh kinerja prosesor tinggi, kemudian Genshin Impact yang lagi populer banget akhir-akhir ini, sama Borderlands 3 untuk melihat gimana kualitas grafis serta produksi warna yang dihasilkan. Dan keduanya ini bisa menjalankan semua games tadi dengan lancar. FPS-nya nggak ngedrop lagi, dimana MSI Modern 15 ini punya skor FPS yang kembali mengungguli Modern 14. Cuma untuk mendapatkan gaming experience yang sama kayak kita, ketiga games ini harus disetting ke rata tengah atau kiri dengan resolusi tetap Full HD. Terus mode laptopnya juga kita ubah ke high performance dan color boost-nya diaktifkan. Dari semua pengujian yang kita lakukan, memang MSI Modern 15 ini lebih tinggi sedikit ya performanya daripada yang 14. Karena komponen berpacu lainnya dari MSI Modern 15 ini menggunakan RAM dual channel dengan kapasitas RAM yang sama kayak Modern 14. Yang perlu diingat adalah konfigurasi RAM dual channel tentu lebih cepat dan ngebantu banget kinerja prosesor selama digunakan. Makanya walaupun punya spek yang sama persis, Modern 15 ini sedikit lebih kenceng nih Sobat PDS. Tapi walaupun cuma single slot, MSI Modern 14 ini tetap bisa diupgrade kok sampai 32GB. Dan yang 15 bisa diupgrade ke 64GB. Lalu untuk storage-nya sama-sama dibekali 512GB SSD M.2 NVMe dari Kingston, yang menurut kita masih agak kurang nih kapasitasnya. Apalagi kalau untuk content creator profesional yang punya banyak file atau footage cerita untuk disimpan. Tapi kalau ngerasa cukup ya nggak perlu di-upgrade. MSI Modern Series menggunakan lithium ion battery berkapasitas 52Wh dengan adapter 90W. Untuk battery life-nya sendiri sih terbilang lumayan awet untuk berbagai kegiatan entertain, editing, dan gaming ya. Cuma harus diakui untuk ngegames kita nggak bisa berharap banyak ya, karena memang sejatinya MSI Modern Series ini bukan lahir di keluarga gaming. Di awal kita sempat bilang kalau mereka ini punya harga yang sama di 15 jutaan ya, dan kalau dibandingin sama beberapa laptop sekelasnya dengan spek yang serupa, MSI Modern Series ini menurut kita udah cukup worth it ya, apalagi udah ada di dekat VGA, jadi performanya bakal makin kenceng pastinya.
Ya, walau punya banyak kesamaan, MSM Modern 14 dan 15 ini punya plus minusnya masing-masing ya, terutama soal performanya. Dari kualitas layar sih, menurut kita MSM Modern 14 ini lebih unggul karena mampu memproduksi warna yang lebih tajam, kontras dan brightness-nya balance, dan dilihatnya juga lebih nyaman di mata. Ukurannya pun juga lebih asik buat diajak mobilitas. Tampilannya lebih modern dengan desain yang ergonomis dan tetap stylish. Sehingga menurut kita lebih kerasa sih upgrade-nya. Soal performa juga nggak perlu diraguin lagi. Semua editing tools bisa dipakai. Efek transisi, coloring, rendering gambar 3D, semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan proses kerja yang lebih cepat karena mentahan project kalian minim not responding. Untuk ngegames, performanya juga sama, tetap bisa mainin berbagai jenis games yang sesuai dengan kemampuan Modern 14 ini ya. Cuma kalau kalian butuh sajian visual yang lebih luas, bisa pilih yang Modern 15. Kalau dari persentase color space juga MSM Modern 15 ini lebih tinggi sedikit dan lebih akurat untuk kegiatan rendering dan editing. Tapi ya gitu, kita ngerasa layar ini terlalu terang dan kurang pekat aja warnanya. Ya mungkin ini pengaruh dari jenis display yang dipakai juga sih sebenarnya. Untuk dimensinya juga sesekali bakal kerasa agak berat dan tebal kalau dibawa-bawa. Udah gitu dari tampilannya juga flat-flat aja sih. Dalam artian kita belum nemuin sesuatu yang benar-benar refreshment dari versi sebelumnya. Tapi cooling systemnya tetap lebih baik ya. Dan mau bagaimanapun, MSM Modern 15 ini punya beberapa keunggulan tersendiri daripada MSM Modern 14. Terutama dari segi performanya yang bisa dikatakan lebih kencang karena prosesor dan GPU-nya tadi mendapat dukungan ekstra dari RAM dual channel-nya. Cuma sayang aja ya, untuk beberapa laptop yang serupa dengan MSM Modern series ini, kita belum menemukan security system yang cukup penting. Kayak fingerprint atau IR kamera yang udah mendukung fitur smart lock-in. Kita juga belum dapat paket bundling office yang sekarang lagi digalakin sama beberapa brand lain. Jadi mau gak mau kalian harus ngeluarin budget tambahan untuk dapat office yang original. Jadi sekarang kita serahin lagi ke sobat peda semuanya nih. Apa kalian cukup dengan Modern 14 yang desainnya minimalis dan lebih praktis? Atau perlu upgrade ke Modern 15 yang performanya sedikit lebih sadis? Komentar di bawah ya. Oke, sobat PDS, semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan bahan pertimbangan buat kalian yang tertarik atau pengen beli MSM Modern series yang udah pakai Intel 11 Gen dan juga MX450 ini. Kalau ada yang mau nanya atau nambahin informasinya juga silakan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga follow semua sosial media kita ya. MSM Modern 14 dan juga 15 bisa kalian beli melalui MSM Official Store di Shopee, official website, marketplace, dan juga aplikasi Pardes Store Indonesia atau bisa kontak ke WA kita. Informasi selengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa!